Halo guys, teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe. Inilah rekaman kamera CCTV aksi pelaku pencurian tas berisikan barang-barang berharga di kantor dinas perumahan dan kawasan permukiman di kawasan perkantoran Jalan Benteng Pancasila, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV ini guys, pelaku yang hanya seorang diri terlihat santai memarkir motornya kemudian masuk ke dalam kantor. Pelaku juga terlihat telah mengetahui letak tas tersebut yang berada di bawah meja salah satu pegawai. Setelah mengetahui di dalam kantor sedang tidak ada orang, pelaku pun segera membawa kabur tas berisikan seperangkat laptop milik dinas serta surat-surat berharga lainnya. Menurut Dandi Anggari Sandi, salah satu pegawai kantor di dinas tersebut yang juga merupakan korban, saat itu ia datang terlalu pagi untuk mengerjakan tugas kedinasan. Ia meletakkan tas tersebut di bawah meja. Salah satu satpam juga berpamitan untuk pulang meskipun belum jam untuk pergantian shift. Dandi yang datang lebih awal kemudian meninggalkan tas tersebut untuk sarapan pagi di ruang belakang. Namun sekembalinya usai sarapan, ia terkejut melihat tasnya sudah tidak ada di tempat. Saat melihat rekaman CCTV, ia pun baru sadar jika tasnya telah dicuri orang. Waduh. Atas kejadian ini, ia segera melaporkannya ke kantor polisi. Jadi guys, menurut saya kalau memang membawa barang-barang berharga harusnya tetap dibawa kalau itu tidak ada orang. Tadi kantor, di rumah, kalau memang barang berharga harus dibawa. Karena pencurian itu selain ada niat juga ada kesempatan dari pelaku. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, klik, share, dan like. Dislike juga nggak apa-apa. Oke? Okay?